Artis peran Kimberly Rider mengungkapkan alasan dirinya meminta nafkah hanya sebesar Rp5.000 dalam sidang cerai. Dalam gugatan cerainya, nafkah sebesar Rp5.000 itu mencakup nafkah mut'ah, iddah, madyah, kiswah, dan maskan dengan masing-masing bernilai Rp1.000. Kimberly Rider memastikan hal itu bukan menjadi sindiran bagi dirinya terhadap Edward Akbar. Melainkan Kimberly tidak mau memberatkan Edward dalam proses perceraiannya untuk membayar nafkah. Begitupun untuk mempersulit Edward dalam hal itu dibantah oleh Kimberly. Tujuannya hanya ingin mempermudah dan secara resmi bercerai dari sang suami. Namun demikian terlepas urusan nafkah, Kimberly hanya ingin menuntut Edward Akbar untuk bisa bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.